السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد. الحمد لله، بشكر pada الله سبحانه وتعالى karena dapat sama pada malam ini. Insyaallah pada malam ini saya akan sambung perbincangan hadis yang ke-17 yaitu pada muka surat 120 ya, pada muka surat 120, yang mana perbincangan pada malam ini sambungan ya, yaitu berkaitan dengan kedudukan wudhu seseorang apabila dia tidur itu. Kerana berlaku khilaf ulama, bila seseorang itu tidur, apakah dengan sebab tidur itu jadi batal wudhunya ataupun tidak? Itu dia punya poin lah yang kita nak bincang. Jadi berkaitan dengan masalah ini, Imam As-Sana'ani dia mengemukakan 8 pendapat ulama berkenaan dengan masalah ini. Jadi dalam kes tidur ini, batal atau tidak wudhu, Imam Sana'ani kata ini ada 8 pandangan. Jadi pada malam ini kita sambungnya pandangan yang kelima. Pandangan yang kelima, tidur dalam keadaan sembahyang, sama ada rukuk atau sujud atau berdiri, tidak membatalkan wudhu sama ada seorang itu berada dalam sembahyang atau di luar sembahyang. Jadi ada setengah ulama sebut, dia kata tidur dalam keadaan sembahyang, tak kira lah rukuk atau sujud, tak batal. Ataupun dia berdiri, atau berdiri, tidur sambil berdiri, tidak membatalkan wudhu sama ada seorang itu berada dalam sembahyang ataupun di luar sembahyang. Kalau dia berdiri lah. Tapi kalau berdasar kepada hal ini, rukuk, sujud ataupun dalam qiyam, tak kira lah dalam sembahyang ataupun tidak dalam sembahyang, maka tidak membatalkan wudhu. Ini satu pandangan ulama. Kita kata lagu mana dia tidur sambil rokok. Nah, dah lah ikutlah saat ni. Kalau kita tengok dalam hadis tu kan, Nabi tidur dalam keadaan sujud. Nah, Nabi tidur dalam keadaan sujud, itu tak patah. Ataupun dalam keadaan berdiri, maknanya tidur dia ni tidur dalam keadaan yang tidak seperti tidur biasa lah. Maknanya kemungkinan untuk keluarkan untuk kia-kia tidak berlaku lah, gitulah. Aku pandang pun dipandangkan ulama lah. Kalau pendapat Imam Syafi'i ni yang keempat, kita apa lah tu kita bincang dia. Ini pandangnya lah. Yang keenam, wuduk terbatal dengan sebab tidur. Mana bila tidur wuduk seolah terbatal. Ini pandangan yang keenam. Kecuali tidur orang yang rukuk dan sujud berdasarkan hadis yang telah disebutkan. Walaupun hadis tersebut menyebutkan khusus dengan sujud, tetapi dikiaskan rukuk kepadanya sebagaimana pendapat sebelumnya yang mengkiaskan semua kedudukan orang yang sembahyang. Baik, apa beza pendapat yang kelima dengan pendapat yang keenam? Mana pendapat yang keenam ni dia lebih khusus pada solat. Mana seseorang tidur dalam keadaan solat, tak kira lah keadaan macam mana pun, cuma dia kata dalam hadis ni hak sujud tu naiknya satu bentuk keadaan orang sembahyang. Maksud dia sebenarnya orang tu tidur, seseorang tu tidur dalam keadaan dia sembahyang, tak kira lah dia rokok ke, dia duduk atau dia sujud ke, dia berdiri ke, tak kira.
Ini pendapat yang keenam. Kalau pendapat yang kelima tadi, tak luar semayah pun tak latar kalau sujud. Dia sujud tapi dia bukan semayah. Katalah dia sujud syukur, menegur. Jenis tidur lah je. Oh ni ke jenis nidum nak, tak boleh lupa. Nah, ataupun dia letih sangat, katakanlah berlaku begitu. Supaya dalam hadis juga Nabi tertidur ketika sujud. Tapi Nabi teruskan semayah. Dia kiyah situ, dia tengok situ. Jadi hak kena ni khusus untuk semayah sahaja. Mana-mana perbuatan. Hak Nabi sebut, hak dalam hadis Nabi sebut tu sujud itu, itu sebagai contoh saja. Maknanya sujud tu dia ibarat pada solat tu sendiri. Itulah yang dimaksud. Maknanya seorang itu rokok ke, kiam ke, asal dalam solat, tidak membatalkan. Kecuali dia ketuk tu terkejut. Dia ketuk, dia terkejut. Pasti dia tahulah bahawa dia ni ketuk. Misalnya. Kalau ketuk gitu batal. Tak boleh lah. Kerana ketuk tu bukan kerana tidur. Ini tidur. Yang ketujuh. Ni. Tidur di dalam mana-mana bentuk sembahyang tidak membatalkan wuduk. Sebaliknya tidur di luar sembahyang semuanya membatalkan wuduk. Jadi sebenarnya hak ni, hak yang ketujuh dan yang keenam ni sebenarnya hak ni termasuk dalam tadakhur dia panggil. Tadakhur ni maknanya lebih kurang sama ataupun sama. Hak dia pendapat yang keenam dan ketujuh ni itu sudah berlaku tadakhur. Lebih kurang. Si tak ada beza kenapa tu. Yang kelapan, tidur yang berat atau nyenyak dalam semua keadaan membatalkan wudhu. Mana tidur tu bukan tidur ringan-ringan, bukan qailulah tidur. Dia tidur siang hari, suka tidur malas. Sebab dia biasanya dalam pekoh, kalau dia kata tidur yang berat ni tidur lama. Suka tidur waktu malam. Katakanlah seorang itu tidur siang hari, tapi dia tidur tu seperti pada malam hari, lamanya. Batal lah wudhu. Ini pendapat yang kelapan. Tidur yang berat atau tidur yang nyenyak. Sebab dia kalau qailulah setengah jam ke waktu zuhur tidur sebentar nak tunggu mai zuhur ataupun lepas zuhur tidur sebentar. Pukul 2 masuk pejabat pula misalnya. Hatu qailulah, hatu tak ada. Ini kira-kira tidur, tidur semua hati ni. 4 jam misalnya tidur. Kalau tak panggil qailulah 4 jam tu. Nak kasi zuhur tak apa-apa asal qailulah guria gitu. Qailulah nanti dia sekejap 15 minit ke. Orang panggil terlelak sebentar. Kalau bahasa kita terlelak sebentar. Orang panggil terlelak lah pejian. Orang kata terlelak macam apa pun. Terlelak ku apa terlelak? Umilah bang. Kat subuh. Orang panggil terlelak gitu tu. Tidur teruk tu. Tidur berat tu. Itu maksudnya. Tidur yang ringan atau tidak nyenyak tidak membatalkan. Adakah kadang-kadang kita tidur tu berbenu tak boleh selisih kejut selalu? Adakah tu tidur ringan dia panggil. Tu tak batal tu. Mereka berpendapat bahawa tidur sendiri tidak membatalkan. Ini pendapat yang kelapa. Tidur tu sendiri. Kerana tidur tu semata-mata tidur dia tidak membatalkan wudu. Sebaliknya hanya sebagai perkara yang memungkinkan terbatal. Kemungkinnya saja, tidak pastilah. Tidak mesti batal. Mereka memahami hadis Anas radhiyallahu anhu sebagai tidur yang ringan. Cuma mereka tidak memberikan satu neraca pemisah antara tidur yang berat dan ringan. Jadi kalau mengikut pendapat ni, dia kata hadis Anas itulah hadis pada muka surat 117 tu. Hadis di bawah hadis yang ke-16 tu, An-Anasin anna ashabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu yad'una junubahum faminhum man yatawadda wa minhum man la yatawadda. Daripada Anas bahawa sahabat-sahabat Rasulullah mereka meletakkan lambung-lambung mereka, makna tidurlah. Ada setengah mereka selepas tu dia wuduk, ada setengahnya tidur. Ini dia tidur yang ringan. Orang panggil kalau bahasa Kelantan rebah belakang mentari atau tak. Istilah rebah belakang, istilah apa? Nak terlelak mentah so tak 5 minit tak pedas di atas 10 minit kata petunggu waktu isya tu tidur ringan dia kira. Jadi sebab tu dia sebut sini. Jadi tak, sebenarnya mereka tak ada sebut satu neraca pemisah
Jadi kita nak ukur tidur tu hak mana, tidur berat, mana tidur yang ngeh tu. Hai, nak guna panduan mana? Nak guna panduan mana? Payah juga tu. Sebab itulah setengah-setengah ulama kata ginilah mudah. Mana kalau tidur ambil wuduk. Masalah sekarang ni sahabat Nabi tak ambil wuduk kalau tidur atas maghrib ngesyuk dia tidur nyandak. Sebab itu ulama kata tengoklah tidur tu lah. Kenapa tidur belonjur terik tidur tu. Jadi dia tak ada satu keadaan yang tetap lah. Tapi kalau tidur waktu malam supaya semua ulama kata kena ambil wuduk. Soalnya hak khilaf ni hak lain. Hak kata khilaf batal kedok gini ni hak ni hak lain. Ha, tu. Kalau tidur waktu malam tu waktu memang kata, semua ulama kata kena ambil wuduk. Jadi tidur lain tengok keadaan. Ini termasuk dari perkara khilaf lah. Kalau nak elok pada khilaf nak lebih meyakinkan. Kalau kita buat selama, buat setidur ngoti, nak dekur. Siapa bini kocok dah. Nah, goreng tak boleh jatuh. Nodeng-nodeng dekur misalnya ni gitu. Nah, tu ambil wuduk lah. Tapi kalau kita nak pakai satu-satu pendapat ni, boleh juga nak khilaf. Tapi kalau tidur mana semua tidur. Cuba kalau kita tengok, cuba tengok yang nombor 4 tu. Nombor 4 ni kan. Nombor 4 tu. Muka surat 119 nombor 4 mana di kitab. Tidur sendiri tidak membatalkan wuduk. Imam Syafi'i ini pendapat Imam Syafi'i ini. Tetapi ia menjadi punca yang membawa kepada kemungkinan terbatal. Kemungkinan. Justru jika seorang tidur dalam keadaan duduk yang tetap papan punggung di lantai, maka wuduknya tidak terbatal. Jadi kalau kita faham daripada hak Imam Syafi'i faham berkenaan dengan tidur sahabat antara maghrib dengan ini bukan pendapat mazhab dia, pendapat mazhab dia dalam mazhab Syafi'i. Jadi tetap apa punggung tu duduk kada duduk gitu kiannya ada. Maknanya tutup ruang yang dubur itu, punggung tu kita kata, saluran dubur itu untuk keluar ni jadi tutup. Tu pun besar kemungkinan ya? Sebab orang tidur kada nak ketuk dia nyengi gitu otomatik jadi gitu dah. Batal. Tapi kiannya gitulah. Jika tidak tetap papan punggung, batallah wuduknya. Inilah pendapat dalam mazhab Syafi'i. Gitu. Jadi mereka menjadikan hadis hak Sayyidina Ali sebelum ni lah. Sayyidina Ali hak sebelum ni. Hak masa orang tidur. Tidur masa ni. Hak muka surat 114 tu. Tu. Hadis tu lah. Hadis Sayyidina Ali. Boleh tengok situ lah. Jadi kuku mana pun kira. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidur tu tidak membatalkan wuduk. Tetapi kalau ada kemungkinan jadi keluar kentut, kemungkinan keadaan tidur tu menyebabkan ada kemungkinan keluar kentut, baru kira batal. Jadi tak kemah juga lah tu. Ulama kata tak kemah lah tu. Ya, saya. Cuba kuat sikit. Dia belum bebal tu. No, tidak belum bebal. Mana cukup lah antara maghrib dengan isyak tu kira-kira gitu lah. Dia gini. Sebab tu dia ulama sendiri pun. Sebab tu dia sebut tak ada satu neraca. Orang panggil apa? Penanda aras lah. Ataupun satu panduan yang ukurannya khusus tajuk. Sebab tu jadi khilaf tu. Kalau kita kata nak tetap pakai punggung, kalau hadis tadi, kalau hadis Anas tadi, hak tu tu dia tutup tu hak tani khusus tidak dulu, bebas tu. Atulah ke mana? Dak, dia kata tutup ni gini. Kalau dalam perincian dia lah, tutup ni dia kata, ke punggung kita tu ada daging. Bila kita duduk, kita kerja dia rapat tu. Jadi kalau nak ketuk pun jadi sekat lah. Lepas tu kita ada ketuk ni. Nak boleh jadi berlaku ketuk biasa, ketuk masa tidur. Tapi oleh kerana duduk keadaan tetap mana tak bergerak lah. Jadi nak ketuk macam mana rapat jik tu? Tapi hak tu pun atas kemungkinan keluar tu payah. Kemungkinan. Gitu. Itu maksudnya. Jadi kalau kita duduk ini atas kursi lah, malah nyandar juga kira-kira ni. Kalau nak kira hadis daripada Anas, tak patah. Dah itulah pandangan Imam Syafi'i. Dan itulah yang dimaksudkan tetap pakai punggung. Tapi kuku mana tak, kalau nak kira atas rasa kemungkinan belakang tu. Sebab kalau nak kira ketuk, duduk punya ketuk. Nak ketuk dia belok gitu, sikit lah. Sebelah tak apa, dah longgar tu, tubik selalu dah. Nah, lepas tu ketuk sendiri pun banyak ni.
Hak jenis kuat, jenis tak kuat. Lepas tu kalau dia ketuk, dia nak tahu mana. Bukan dia tidur. Ha. Sebab tu saya sebut memang lepas. Kecuali orang tepi dia kata, tugas tu mau bunyi demo. Dah kata. Mau kawin duduk dekat demo. Ha. Kecuali kawin tu ayat gitu kat kia-kia dia pakar tu. Ha. Tu kan. Cumanya sayanya, saya nak sebut begini. Ha. Sebab hari ni dia bincang ni pun agak ringkas lah. Hak ni sebenarnya dalam kitab syarah Sunan Nasa'i hak mereka awal mutilak mutilak tu bercerita mutilak tu sebenarnya sudah disebut dia gini kalau kita nak ambil yang cermat kita tak bincang tidur pada waktu malam hak tu boleh kata ulama terima semua batal tu baik sekarang tidur hak tidak waktu tidur hak malam waktu lain siang hari lah kita kata ataupun maghrib dengan isyak tu awal malam itu. Jadi kalau tidur kira-kiranya super sahabat tu. Ha tu kalau kita nak ambil zahir daripada hadis anah, dia hatulah yang dipakai oleh Imam Syafi'i, tak patah. Tak patah tu bagi dia tak patah tu bukan kerana tidur tu. Kerana keadaan tidur tu. Bukan tidur tu sendiri. Ha. Ha gitulah paling tidak. Cuba tengok sana tengok tengok yang enam yang tujuh tu. Waktu payuh laku tu lama kata tu. Betul-betul dia tengok. Tengok Nabi tidur sambil sujud. Tak. Tidur masa sujud ni. Ha, kita, kalau kita nak sebut dengan bahasa mula tak? Tubuh kodok. Oh, kita kata apa-apa punggung tu. Enggak sujud. Tapi tak atas pula. Lepas tu setengah tu kiyah. Sujud tu salah satu fi'li salam. Salah satu fi'li salam. Perbuatan salam. Jadi termasuklah rokok, termasuk kiyah, termasuk semua keadaan semaya. Mana kalau dia tidur dalam keadaan tu, dalam keadaan salat, tak kira dalam keadaan macam mana, tak ada. Ada juga kata itu dia pakai kias. Dia pakai kias. Ha. Jadi kalau gitu, nak pakai mana? Sebab ini termasuk dalam masalah peribadi. Pakai, nak pakai mana? No. Ha. Kalau saya baik saya ni tak ikut tak apa ni cuma kita kalau malam tu memang kita ambil wudu sebab itu pun termasuk sunnah dalam hadis sebut Nabi memang setiap kali dia bangun waktu malam tu memang dia ambil wudu itu jelas dalam hadis tu so yang kedua kita tengok hak tadi kuat sangat tu hadis Anas tu hak kata sahabat tu letih hijau saya sebut letih hijau dah pergi semayang maghrib tak ada nak tidur tidur sekejap nak kelip saya munggu dekat sangat dah maghrib dengan isya ni hanya dah ada tiada nego kalau mengikut jadi hak mengikut riwayat anah tu setengah sahabat tu dia rasa nak ambil wuduk sebab tu ulama kata setengah-setengah ulama kata dia ambil wuduk tu nak menyegarkan tubuh saja setengah tu tak dia tak ambil wuduk dia pakai semayang gitu jadi hak dia ambil wuduk tu bukan dia perhebatan dia pernah dipanggil menyegarkan tubuh itu ada disebut dalam syarah ni. Ha tu ya ulama kata begitu. Pasti ikut nak pakai mana pun. Dan baru tak dipaksa tu. Dah, nak pakai mana. Ha kita mengaji gitu. Lepas tu lah kita kata, baik ambil wuduk memang atau semua timu. Kalau kita tu baik ambil wuduk atau semua timu. Tak ada khilaf. Senyap tak kata bila dia ambil wuduk senang. Tak ada terfikir apa bab mana masalah. Tidur dia ambil wuduk. Waktu tak ada siapa kata gapo. Kalau kita baca dari kitab tak ada kata. Tak payah lah ambil wuduk muka tak atas tak ada. Kalau dia ambil orang pakai sejak gitu. Tak ada khilaf. Mana kita tidur tak kira dekat ada macam ni kita pun ambil wuduk waktu memang tak ada khilaf. Boleh. Dia anggap molek. Ha gitulah mudah. Kita sebab tu saya sebut memang lepas kita duduk masjid liput ni tak apa. Alik tu yang ambil wuduk. Acu pergi masjid haram. Biar tak ada orang lain ni pun. Lain ada juga tapi tak ramah. Nak tubik ni. Longgar apa lalu tu. Nak tubik, nak masuk pula. Lama-lama kita duduk depan Kaabah dah. Dia kata bawa spray ustaz. Ya tak apa, bawa spray boleh habis. Tak maknanya kalau kita nak pakai ni. Pakai tak payah lah. Mudah lagi. Tak kita agak lagi kau sahabat. Sahabat tu lebih daripada kita. Lebih daripada wali sahabat ni. Tu, sebab itulah dalam kini. Kita boleh lah bagi sayanya kalau kita tidur dalam keadaan gitu buat semua sahabat tak patah ni kalau tidur lepas suhu pun nak lama jadi berat siapa berdekur dah oh, boleh ambil wuduk waktu boleh ambil wuduk waktu dah ada ulama kata memang patah kalau tidur berat tu tu panggil tidur berat baik tak apalah cuba tengok ni
bawah dia 120. Ini adalah sebahagian perselisihan pendapat ulama berkenaan masalah tidur yang membatalkan wuduk atau tidak. Ini ada lagi pandangan lagi gini. Kadang-kadang kita tengok tadakhur tu kadang-kadang hak ni boleh masuk dan hak ni boleh masuk, ini pendapat tu je sikit-sikit yang berbeza. Baik, tak apalah. Hukum mana pun perselisihannya berkenaan dengan tidur tu batal ke tidak wuduk dengan sebab tidur. Tu khilaf. Baik. Ianya berpunca. Punca jadi khilaf tu adalah daripada hadis-hadis yang telah kami sebutkan. Terdapat juga hadis-hadis yang tidak sunyi dari kecacatan di dalam bab ini. Kami mengelakkan diri untuk membincangkannya. Syekh Abdul Rahman Al-Jaziri mengemukakan pandangan imam-imam mazhab dalam kitab dia. Nah, misalnya, ni imam-imam mazhab. Kalau tadi sebut apa ni contoh apa ni mazhab, ni imam mazhab sendiri. Ataupun tadi dia tak sebut pandangan mana, ada ulama begitu ya. Ha. Dalam Syekh Abdul Rahman Al-Jaziri mengemukakan pandangan imam-imam mazhab dalam kitab dia. Misalnya Hanafiyah. Hanafiyah ni sebenarnya bukan imam Abu Hanifah ni, mana ulama tokoh-tokoh besar dia. Dia kata tidak tidur tidak membatalkan wuduk dengan sendirinya mengikut pendapat yang sahih, berbeza dengan Syafi'iyah dan Hanabilah. Ha. Mana tidur tak batal, tak surat ayat lah. As tidur mana-mana tak akan batal. Ha, gitu dia kata. Berbeza dengan Syafi'iyah dan Hanabilah. Terdapat wudu, terbatal wudu hanya pada tiga keadaan. Pertama, tidur dalam keadaan mengiring. Mana keadaan punggung tak apa dilatar. Bila mengiring, sama ada kelamu kanan atau kelamu kiri. Kedua, tidur menelentang. Mana punggung lah kata. Tiga, tidur di atas salah satu daripada dua pohon. Hak ni sebenarnya sebab tu kata tadakhur tu. Hak ni maksudnya tidur mengiring jugalah. Lambung mengiring, mana lambung tu salah satu lambung tak terlatar. Secara otomatik jadi pohon begitu jugalah. Bersilai pohon tu. Itu lebih kurang saja tu. Kerana ketiga-tiga keadaan tidak boleh dikawal lagi keadaan seorang kerana longgar sendirinya. Jika seorang tidur dalam keadaan duduk dan punggungnya tak ada terlatar, maka dia tidak perlu wudu. Jadi tiga bentuk tidur yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman ini sebenarnya dia merujuk kepada tidur yang tidak tetap papan punggung. Tiga-tiga ni. Sebab tu kalau kita kira lah, kita tengok-tengok bahan lagi, kukuk mana hadihanah tu kuat. Tidur dalam keadaan sahabat tidur atas meriknya sedut nyandar gitu. Bila nyandar antara mana punggung tu tutup lah. Ruangnya dubur itu untuk keluar kentut itu. Patutlah kira-kira ulama kata tak latar tu. Kira-kira tak latar lah. Tapi kena ingat ada juga ulama yang kata bukan sore ramah, tidur tu sendiri batal. Tak ada. Bila dia kata tidur tu batal, awak tak sahayak lah tidur lah ke mana. Asalkan orang panggil tidur, batal. Tidur tu mana naum. Sinah tu tak, sinah tu mengantuk. Naum tu tidur tu batal. Ada juga yang kata gitu. Mana termasuk tidur malam, tidur mana-mana batal. Ada juga yang kata gitu. Tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i pula kata, ni kita ambil mazhab ni. Tidur tidak membatalkan wuduk bila orang yang tidur tetap papa punggungnya di tempatnya. Umpamanya dia tidur dalam keadaan duduk atau menunggang tanpa menjarakkan antara papa punggung dengan tempat duduknya. Menunggang ni mana naik motor ke tidur atau motor. Mana punggung dia duduk di pelana. Ataupun tidur dalam kenderaan. Tidur kenderaan dia nyandar gitu. Mana tetap papa punggung. Gitu. Ataupun tidur atas pokok kayu, tidur atas dahan. Mana pokok dah kayu duduk opung dia gitu katalah. Tetap. Misalnya, itu maksud dia nya. Tetap papa punggung. Ini kata tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i lah mazhab. Jika seorang tidur menelentang atau mengiring atau antara punggungnya dengan tempat dunia ada jarak, batal wuduknya. Mana ada jarak? Nak yang tidak tetap papa punggung. Tidak tutup ruangnya dubur. Mengantuk tidak membatalkan wuduk. Misalnya seorang itu yang ngantuk dan semua itu negor. Kita kena dah. Bukan saya tu imam. Kita sebuah kereta bukti masuk dia jadi imam. Tengok dia padan. Dia ngantuk gerak, dia tak undur balik. Tengok jauh duduk. Betul ke mana? Jadi dengan kita ni memang jadi rosak.
tak ke mak amung nak gerak juga. Kita tahu dia gerak, dia mengatuk pun jadi gerak setapak. Dia pun betul, dia tak undur balik. Jadi dekat dengan dosa dulu. Dekat kita tu, Tok Mamu, Tok juga, Tok Mamu ni tengok gitu, Tok Imel kita jalan, dia mengasuk dah. Saya menghadap lah, gitu. Tak atal tu. Satu tak atal tu. Satu dia tidak panggil naum tu. Dia panggil, satu dia panggil, dia ada tiga istilah tidur dalam bahasa Arab. Apa ni? Apa nama? Karena saya kini sudah. Apa ni? In'akasa atau apa? Kita ingat dia ada tiga istilah. Satu jenis tidur tu, dia hanya tidur, bukan tidur, mengantuk tu sehingga tidak terganggu lagi baca dia. Baca boleh, tapi mengantuk dah tu. Nah, kadang-kadang ni kalau bawa kereta pun tidaklah bahaya sangat. Selagi tu, dia jadi macam nak terlelap. Seperti sinah tu mula-mula. Sinah ni maknanya rasa mengantuk. Sinah. La ta'khudhu sinatun wala naum. Rasa mengantuk pun tak ada. Lagi ke tidur pun tak ada. Allah mengantuk pun tak ada. Mengantuk tu rasa mengantuk. Bawa bahaya kat lah. Dia bawa kereta tu. Tapi kalau semaya tu kira-kiranya mengikut lamuk, dia baca tidak tala lagi tu. Naum ni, nera tidur tu. Cuba tengok sini. Mengantuk tidak membatalkan wudu. Dalam keadaan fikiran merasa tenang, merasa pendetih lah, tenang tu. Masa penat sebenarnya. Tetapi masih mampu mendengar percakapan orang berdekatan walaupun tidak faham berlainan. Tidak faham berlainan dengan tidur. Kalau tidur tu, dia tak faham. Dia bunyi, orang hidup kecil tu. Bunyi, kecil ada kecil bunyi. Mana tidak lain lah. Tu memang tak atas, semua orang kata tak atas tu. Hanabilah berpendapat tidur membatalkan wudhu dalam semua keadaan kecuali tidur yang dianggap sebagai tidur yang ringan pada uruf atau adat dalam keadaan duduk atau berdiri. Dalam mazhab Hambali, tidur ni dalam keadaan macam mana pun batal wudhu kecuali tidur yang dianggap tidur ringan itu mengikut uruf. Kalau kita tengok pun tak tidur belah mana tu, nampak tu belah cacat, nyana diri nampak kejai mata. Kadang-kadang kita sebut begitu berjaga dah dia tu. Tu dia panggil tidur ringan. Sama adalah keadaan duduk, tak lena mana lah. Tapi setengah hari kan, duduk pun jangan main-main. Dia duduk dengan tidur sopo. Dia tidur, ada setengah hari. Kita pergi Mekah sekali dia. Dia beli kata sejadah ada tempat nyana, dia beli itu kan, nyana tu. Dia beli buat sejadah, boleh buat nyana. Dia tidur, duduk gitu tu tak? Berdeku. Kita dua tiga kali tahu kocok dia. Tak ada apa. Dia kata, ni kata buka tidur ringan ni. Tidur berat ni. Tidur sungguh. Tapi lagu mana pula tu? Jadi orang panggil tidur ringan ni lagu mana? Dia kata duduk. Duduk tak mesti tidur ringan. Tapi kalau berdiri, mungkin boleh diterima. Sebab tu kata perkara ni, perkara yang tidak ada satu ketetak payah khusus. Tapi kukuk mana Hanabilah ni, kira-kiranya tidur tu sendiri membatalkan wudu. Kecuali tidur ringan. Ringan tu pada pandangan masyarakat, orang panggil tidur ringan ni bagaimana? Misalnya dibuat contoh sini, misalnya duduk atau berdiri. Kalau tidur reboh seperti tidur waktu malam tu, lonjor terik tu, tu dia kira tidur berat lah. Manakala Malikiyah, yang di mazhab Malik pula berpendapat bahawa tidur tidak membatalkan wudu jika tidur itu berat atau nyenyak, sama ada sekejap atau lama. Sama ada tidur dekat ada mengiring atau duduk atau sujud, tidur yang ringan tidak membatalkan sama ada sekejap atau lama. Cuma disunatkan untuk berwudu disebabkan tidur yang ringan walaupun lama. Mana kalau dari segi mazhab Malikiyah, mana lebih buruk daripada Hanabilah? Sebab dia kata tidur ni membatalkan wudu. Tak kira lah tidur berat ke atau nyenyak, sama ada sekejap atau lama. Sama ada tidur dekat dan mengiring atau duduk atau sujud. Tidur yang ringan tidak membatalkan wudu, sama ada sekejap atau lama. Tadi kata ya kelapa sebut dah. Dek, nak boleh sebut tidur ringan tu lagu mana? Tu lama kata tak jelas lagu tu. Sebab tu saya kata, kalau kita baca wadi sakit, pala sendiri ambil wudu. Tapi bagi saya kalau duduk tu kita pakar hak riwayat anak, kita ambil hak tu ke? Hak tu ke? Mana duduk tak patah. Baik, dia sebut lagi sini. Cuma dia kata,
Bagi orang yang tidur-tidur ringan. Jadi istilah tidur ringan ni mengikut urf. Urf ni maknanya pandangan masyarakat. Orang panggil ringan tu macam mana? Mengikut pandangan masyarakat. Hak ni kalau tidur ni tak batal juga wuduk. Tapi sunat saja ambil wuduk. Setengah-setengah ulama katanya dimasukkan sunat ambil wuduk bagi orang yang tidur ringan. Ini sebenarnya adalah dia panggil wuduk khafif. Wuduk yang ringan. Wuduk ringan ni, kalau kita tengok dalam hadis, wuduk ringan ni maknanya kita ambil sekali belakang. Muka pun sekali, basuh sekali, tidak tiga. Lepas kalau ada tak rata sikit-sikit pun, tak apa. Sebab sebenarnya wuduk tu tak batal. Cuma orang kata wuduk ringan ini adalah wuduk untuk menyegarkan tubuh. Ha, itu saja. Ha, ini kita boleh tengok dalam syarah-syarah hadis, ada sebut gitu ya. Baik. Syarat batal wuduk disebabkan tidur nyenyak. Yang ringkas ialah orang yang tidur tidak tertutup jalan keluar dengan sempurna. Dengan seumpama melipat kain dan diletakkan antara dua papa punggung dan tidur di atasnya. Katalah masa dia tidur tu, tidur ringannya metal ya kira-kira. Tapi nyakepik batal. Antara pohon dia, terbuka dari ruang yang dubur. Ha, kemungkinan ketuk tak ada. Waktu mana terbuka tu, oh, dia kata begitu. Jadi kalau asahnya apa? Takut keluar kentut pun. Jadi kemungkinan keluar kentut tu dalam keadaan macam mana? Hap tu dia punya poin perbincangan. Keadaan perbincangan dia gitu. Kemudian dia sedar dalam keadaan sedemikian. Tidur yang berat atau nyenyak membatalkan secara mutlak walaupun papa punggungnya terikat dengan kain. Oh, kalau tidur yang berat. Jadi tidur berat, tidur lama lah. Katalah dia tidur duduk sampai 5 jam. Lepas mai zuhur tu kan, dia duduk. Bangun-bangun tak nak pukul ni. Katakanlah, lepas. Lama dah masuk asal. Hai, duduk tu dia kata. Duduk pemain kat najal, tidur tu tak. Kira tidur berat tu dia kira tu. Ha, gitu. Jadi tidur nyenyak seperti orang yang tidur. Tidak mendengar suara berdekatan atau dengar jatuh sesuatu dari tangan atau keluar air daripada mulut. Boih, mulut tak kabar lagi misalnya tak. Ha, tu kira tidur berat tu. Baik, setengah-setengah ulama kata berdengkur itu termasuklah tidur juga. Tetapi ada dalam hadis buk tu, kalau sahabat tidur nyanak ke berdengkur tu, tu tak batal tu. Saya ni nampak begini juga, ialah selain pada berbincang ini. Mana tidur walaupun berdengkur pun, sahabat tak ambil wudu, apa maksudnya? Maksudnya sahabat memahami tidur tu tidak batal wudu. Tidur dalam keadaan begitulah. Bagi dia sekejap lah tu antara maghrib dan isyak. Jadi sahabat ni tak akan buat kalau benda tu dia tak jelas hukum. Ha, gitu eh. Baik, yang terakhir. Syah Waliullah Ad-Dihlawi memberikan komentar terhadap hukum ini dengan katanya. Syah Waliullah kata gitu. Dia kata makna hadis ini ialah tidur yang berat atau nyenyak merupakan punca anggota-anggota menjadi lembut dan keluar hadas. Jadi tidak ada urat-urat ataupun bahagian anggota tubuh yang menyikat keluarnya kentut. Sebab apa? Sebab pada waktu itu dia rehat sepenuhnya tubuh. Saya fikir di samping itu terdapat sebab yang lain, iaitu tidur melemahkan jiwa dan menyebabkan berlaku perbuatan yang boleh menyebabkan berhadas. Jadi kata Syahwaliullah sebenarnya tidur yang berat ini, makna hakikat sebenarnya tubuh kita tu semuanya tidak berfungsi. Jadi lemah sangatlah tu. Jadi kemungkinan besar tu untuk keluar hadas, keluar ketuk sangat tinggi kemungkinan tu. Sebab tu istilah tidur ringan. Mana tidur yang mana anggota tu tidak selemah tidur berat itu. Ini kata Syah Waliullah Ad-Dihlawi. Begitulah. Tapi kukuk mana aku hantinak? Ya jelasnya. Mana tidur. Waktu malam tu membatalkan wudu. Tidur antara maghrib insya Allah ada menyanda gitu seperti mana sahabat buat tidak membatalkan wudu. Cumanya apa kena Nabi sujud tak batal wudu tu dia gini betul Nabi tidur tapi kan Nabi kadang ada Nabi ni tidur mata hati dia tak maknanya dia bukan tidur seperti kita ada juga ulama kata gini makna dia tidur ketika sujud tu rasa kuat kita tak ada buat tidur ketika sujud tu. Mana kalau tidur nego lama ketemu masa sujud tu baik rasa kalau akak-akak memang innalillah dah tu kala ni nah. Kira-kiranya. Tapi kalau Nabi tidur tu ada juga ulama kata gitulah. Maknanya dia bukan tidur sebab hakikat tidak sebab dia mata dia tu tidur, hati dia tidak. Orang lain kata kau nak kira lagu tu. Malah betul ada apa tidur Nabi gitu. Tak patah juga lah malah ya. Moga-moga di hati dia tak tidur.
Ha itulah yang dia tak boleh kira. Kira zahir ni. Kira zahir. Ha. Sebab kalau lama kira tidur semua tidur berat. Ha itulah mudah. Eh? Lepas tu nak buat lagu mana kita nak pergi mana banyak ilmu. Ha tahu ya. Bagi saya pun eh? Kalau tidurnya ada gitu memang tak akal. Sebab ajalah daripada Anas tadi. Lepas tu tidur malah tu batal. Lepas tu tidur orang lain tu kalau saya dia lah. Memang saya ambil wudu. Nak suku hati. Ha, tak timu masalah khilaf. Lepas tu kalau hati-hati nak pergi mana-mana pendapat ulama, oh, ikutlah. Ha, suruhlah tu. Ha, sebab ni masalah peribadi. Bukan melibatkan orang pun. Kita sendiri. Ha, gitulah. Sebab kalau kita kata nak puasa pergi hari ni. Siapa dia awak nak puasa? Ulama diri pun khilaf. Ha, gitulah. Eh? Okay, kita ambil selagi hadis. Hadis ni sebab dia ni sama saja. Hadis ke-18 An Busrah binti Safwan anna sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man massa dzakarahu falyatawadda. Daripada Busrah binti Safwan radhiyallahu anhu bahawa dia mendengar Rasulullah bersabda, sesiapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah dia berwudu. Ni hadis 192 ni. Hak ni pun khilaf juga dia gerak. Kalau Sayyidina Ali gak tak patah. Sayyidina Ali kata, aku ni kulit zakal sepuluh kulit linga dia tu. Sepuluh kulit hidung, setu hidung kita batal lah. Dia tu kulit zakal aku sumpah, tak ada apa. Ha. Oh, aku tu kata, paruk Sayyidina Ali. Doktor Ali surga tu jamin selamat ikut dia. Oh. No, yang khilaf. Ramah mana ulama kata hak Nabi sebut tetes setu kemaluan semua dia berkait masa selepas kencing. Maknanya setuh kemaluan itu isyarat pada kena najis tu. Najis tu. Nabi tak sebut kena najis. Ha tu sebenarnya. Dah kira dalam mazhab Syafi'i. Ya, ha, batalnya kalau setuh ni tak batal. Sebab tu kalau kepik gitu, khilaf itu. Yang ada dia buat teka kata. Dia tu kecing tapi dia tak pergi aku ni. Dia pergi aku ni batal ke tak wudu. Dia tidak setuh ni. Ha, nombor dia kata tak batal. Mereka setuh ni. Tak kata batal ke kecing tu. Nah, ayatnya dalam mazhab Syafi'i ni ada tak? Dalam mazhab Syafi'i ni adalah dia kata kalau setuh ke batn batal. Kalau setuh kepada zat tak batal. Semua tu tak ada sebut dalam hati. Ni orang panggil pandangan ulama. Nah, kalau kita nak tengok sahabat misalnya Nabi tak batal setuh ke mana pun. Kecuali ke kencing tak batal. Misalnya kalau dia gatal zakar dia ataupun perempuan farah dia. Nah. Dia pun garu. Tak kencing tak batal. Saya Nabi sebut tu ya, bukan telinga di hidung. Dia kata bagi aku kulit zakar sebab hidung. Setu. Oh, nak wan. Ah, saya tulis buku tu kalau nak marah-marah saya Nabi lah. Eh, ah, kita tulis ayat ya. Tak apa tu. Eh. Kau tak percaya baca dirilah kita. Boleh tengok dalam kitab Itiubi tu dia mari penyata saya Nabi. Beberapa orang sahabat bukan saya Nabi sorang. Khilah. Nak wan. Kan? Baik, tak apalah dia. Hal lain tu hadis ke-19 tu kita bincang semula lah. Okay, rasanya setakat tu lalu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku lupa lihada wa astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.